Di luar sana, ada teman yang benar-benar baik, saling menyayangi, serta penuh toleransi. Mungkin ini hanya hitungan jari saja. Kata orang, seseorang itu benar-benar terlihat ketika kita sudah tidak bermanfaat bagi mereka. Kadang, orang di sekitar kita bisa berubah sikap saat mereka merasa tidak membutuhkan kita. Di usia dewasa ini, satu persatu teman mundur, dan mungkin kita hanya bisa menemukan satu atau dua teman yang benar-benar tulus berteman dengan kita. Selebihnya, terseleksi dengan sendirinya oleh keadaan, oleh waktu, dan oleh hal-hal yang tak pernah terduga. Itu bukan berarti membuat kamu berhenti berbuat baik. Hanya cukup berwaspada. Dan bukan berarti semua orang seperti itu. Tapi selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Jangan biarkan pengalaman buruk mengubah kebaikan di hatimu, tapi biarkan itu mengajarkanmu agar lebih bijak.